Saat ini tim gabungan sedang menyisir wilayah barat Tutupan Pasar Tabanan, mengingatkan kepada toko-toko yang termasuk non-esensial untuk segera ditutup. Salah satunya adalah toko plastik yang ada di Pasar Tabanan. Kita langsung menutup tokonya setelah tim gabungan memberikan kebijakan terkait penutupan tersebut. Nah, ini merupakan Catus Patu Kabupaten Tabanan yang terletak di Catur Muke Kota Tabanan. Saat ini tim gabungan sedang menyisir wilayah barat lainnya, atau tepat di Jalan Gajah Mada. Tim gabungan menyisir satu persatu toko yang termasuk non-esensial diminta ditutup. Ini merupakan salah satu pemberitahuan yang dipasang di depan rolling door salah satu toko di Pasar Tabanan. Buat dinyatakan ditutup sementara selama PPKM darurat sesuai dengan Inmendagri nomor 18 tahun 2021. Di bawahnya berisi himbauan kepatuhan Anda untuk kebaikan kita semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.